akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya gua taruh deskripsi. Oke, balik di game Arknight. Iya, kali ini gua akan gacha banner baru yaitu si Horn ya. Dan gua juga bukan lagi cosplay cari locker ya. Ini cosplay anime ya. Apakah kalian tahu ini anime apa? Coba komen di bawah. Nanti bang, lu cari locker ya bang? Lu maba ya bang? Oh, jangan, enggak ya. Ini lagi cosplay anime yang lagi rame cuy. Oke, kali ini gua bakal beli dulu seperti biasa. Ada yang bagus gak ini? Ini bagus sih. Cuma kan gua udah punya si Seiki ya, udah nggak usah lah. Satu apa nih ya? Satu aja udah cukup juga, usah banyak-banyak ya. Oke, udah nggak ada. Ya udahlah, berarti nggak ada yang dibeli ya. Oke, kita langsung ke gacha Horn. Defender, tapi dia DPS ya. Macam apa itu? Kenapa Defender juga DPS? Gua rasa ini bagus ketika lu main IS ya, atau apa infinite strategi ya, itulah pokoknya IS lah. Soalnya kan di IS itu kadang kita dapat apa ya, kita dapat buff nambah damage buat Defender. Itu gua rasa cocok banget buat Horn ya. Jadi ya, kalau kalian nggak terlalu mentingin IS sih, skip aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian wah pecinta IS, gua rasa kalian harus gacha cuy. Lumayan soalnya. Oke, langsung char baru ya. Soalnya IS lumayan, nanti bisa nanti bisa buat itu cuy, buat kelarin yang ketika lu pakai Defender atau medic, kok medic sih, pakai Defender atau support, itu nanti bakal nambah itu cuy, apa nih? Langsung nge-up ya, langsung nge-up ke E2 cuy. Oke, kita lanjut. Ya kalau gua sih gacha seperti biasa ya, buat koleksi. Oke, akhirnya bukan char baru akhirnya. Tapi dapat char baru nggak apa-apa sih, lumayan coy. Walaupun nggak pernah gua naikin char di bawah B5 ya. B6. Oke, kita skip. Dan kalau kalian incer banner limit, gua rasa gua kira B6. Kalau kalian incer banner limit, gua rasa simpen aja, karena habis banner ini kemungkinan bakal ada bannernya si siapa? Gua lupa cuma namanya. Pokoknya banner limit lah habis ini ya kemungkinannya. Oke, udah list mantap. Apa ya namanya? Gua lupa cuy. Nightmare. Wow, mungkinkah ini teori cosplay ya? Langsung dapet, please Horn, please, atau Aseto? Lodos ni sukuwareta ijo, kochira mo seijitsu na toki. Ya emang VA-nya suruh sih, tapi ya gak harus ikutannya ser dong. Ya udahlah ya, ambil sisi positif, DP cost-nya jadi murah. Paling gak kasih gua Aseto ya, gua belum punya cuy Aseto. Oke, mungkin habis ini dapat. Ya padahal gua berharap langsung kelar, ternyata enggak. Oke, udah selesai, tiketnya habis, saatnya kita buang Orondum. Please dong, dapet dong. Ini masa nggak dapet ini, masa nggak dapet. Please, langsung. Horn atau Aseto, Aseto nggak apa-apa sih. Gila hoki banget cuy gua banner ini. Jangan-jangan ntar banner limit pusing lagi ntar. Kemarin terakhir banner limit, gua nggak dapet link cuy, kurang ajar. Please. Tempest 特攻隊隊長 Horn. Gini dong. Lodos no Dr. Kakka ni chakunin o houkoku itashimasu. Anata no udemae ya operator no sakusen suikou nouryoku wa kono me de haiken. Dan ini yang kebuka apa namanya? Yang kebuka story ya. Bukan event. Jadi nanti harus push story.
Ya, story baru ya, center point. Oke, gua up bentar ya, seperti biasa ya, gua up bentar. Semoga sih next banner tetap wangi ya, semoga ya. Oke, gua pause dulu. Oke, udah gua up. Kok udah gua up? Udah gua siapin, langsung kita up. Mana cuy? Nah, horn nggak pakai i ya, kalau pakai hi bahaya cuy. Tidididididing. Gila, keren banget. Gua gak sabar sih pengen main ES ya. Pengen main ES, nanti cari buff buat defender ya. Gua rasa bakal OP banget sih. Oke, kemudian nih kita ganti yang ketiga ya, karena yang ketiga bagus sih. Nanti sengaja dimatiin char ini, kemudian biar pasifnya nyala ya. Soalnya kalau dia mati, itu nanti dia bakal nambah bakal nambah attack speed sama nambah def, jadi bakal kiki banget. Tapi ya jangan sampai mati lagi ya, kalau mati lagi ya selesai. Oke, langsung aja kita coba di story ya, seperti biasa. Tapi storynya agak susah sih ini, gua nggak yakin sih bakal. Apa itu lagunya kok mengerikan? Iya jelas lagunya kayaknya ngeri banget ya. Oke, kita skip. Kalau kalian pengen top up murah dan terpercaya, langsung aja ke Keanu Store guys. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Kapten Tsubasa, dan masih banyak lagi ya. Dan di sini juga banyak banget promonya, jadi nggak usah khawatir ya, langsung aja cek linknya di deskripsi guys. Gila, awal-awal udah 21 kosnya, mahal banget. Environment apa ini? Gua nggak paham. Ya entahlah ya. Kita start aja lah. Gua nggak paham serius. Gua nggak baca ceng lognya soalnya. Kayak emang ada update baru itu, tapi gua nggak paham. Oke, mana tadi? Victoria no gunjin naraba, mizukara no kiritsu ni hokori o mochi nasai. Gila, ini gua banyak banget cuy naikin ininya. Jangan banyak-banyak lah. Kebanyakan naikin itu sih, apa namanya, gue lupa. Naikin trust ya, kebanyakan naikin trust, nanti malah nggak jadi formasinya. Oke, kita lihat performanya ya, apakah bakal bagus. ためらってる時間はないわ。激戦区の向こうに私たちを待ってる人たちがいるの。え、マップ、え、ちょっと待って。ん?もうちょ。今日もよろしくね。ビクトリアのアドバイス。思考を明晰にするわ、戦術。オッケー、ニャンペ、シン。キラ、ちょっと余った。これからクワパはし、ディマス、うん、か、ternyata。 Jadi ternyata gua gak bawa Dimas. Gila, kosnya mahal banget, 28 dong. Gua kira kosnya murah loh, mahal ternyata. Mahal banget. Apa ini? Gila, harus agak jauh berarti. Sini berarti. Nah. Posisinya susah banget ya kayaknya ya. Wah, tapi kalau taruh sini gak bisa ngeheal cuy. Iya, gak bisa ngeheal dia. Sayang banget. Pakein aja lah berarti. Oke, kita matikan char ini. Kok gak ngurang darahnya? Oh, ini nih baru ngurang nih. Nah, itu cuy. Yang gua cari itu ya, darahnya kok gak ngurang. Oke, udah selesai. Oh, tapi ini mati beneran juga ya. Gua butuh healer. Aduh, mati dong. Nanti kalau mati gua kasih heal ini ya.
Tapi serius, ini kosnya terlalu mahal sih dapat gua. Mahal banget. Oke, udah menyanyi-nyanyi ya. Oh, berarti habis ini efek yang keduanya baru ngurangin darah ya. Gua kira langsung ngurangin darah. Nah, ini baru ngurangin darah ini. Oke, mati. Nah, nice. Nah, ini nanti baru kita heal. Ini attack speed-nya udah naik ini. Tapi deres banget, deres banget. Hampir mati. Kayak mana. Nah, ini attack speed-nya udah naik ya. Baru maksimal, dia baru maksimal. Dan usahakan ada healer ya. Ini gak ada healer cuy. Tidak optimal sama sekali ini, serius. Usahakan ada healer. Oke, ya udah lah, udah habis. Ya langsung nambah. Tapi max HP-nya jadi dikit ya, max HP-nya ya. Jadi 1100 doang. Padahal ini 4000 padahal defender ya. Jadi ya emang buat DPS. Dan pendapat gua sih ya buat IS ya. Kalau buat IS itu enak banget. Soalnya kadang ada buff defender nambah attack. Lu bayangin. Si Horn dapat tambahan damage ya. Tidak manu akal nanti. Wow, jadi keren gambarnya. Gila cuy, asli cuy, jadi keren gambarnya. Loh, dapat 2, lumayan dong. Ya, gua gak tau lah perubahannya apa ya. Tapi yang jelas lumayan banget cuy. Oh, ini juga ada compatibility. Oh, ini ya udahlah. Oke guys, mungkin itu aja ya video gua kali ini. Yang jelas bentar lagi bentar lagi ada banner limited, jadi gua gak terlalu saranin buat gacha. Tapi kalau lu pengen gacha atau orundum banyak ya silahkan. Ini gua rasa bagus sih. Tapi kalau udah cukup DPS ya gak usah. Oke, makasih yang udah nonton. Yang belum subscribe, subscribe bro, agar gua makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Bacot lu.